Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Bang Kumis Berbagi turut berduka cita yang sangat mendalam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakil Ketua Umum BPKP sekaligus Dewan Pertimbangan Organisasi Ruang Jurnalis Nusantara BPD Banten, Haji Hamdani Kusuma Sarjana Hukum atau Bang Jinggung, tadi malam Selasa pukul 02.55 waktu Indonesia bagian Barat menghembuskan napas terakhirnya di kediamannya di Panongan, Tangerang, Banten. Untuk itu, mari kita doakan semoga amal ibadah almarhum dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Almarhum yang semasa hidupnya memiliki jiwa yang dermawan dan juga selalu dapat memberikan pencerahan pada orang banyak. Kita semua sangat kehilangan sosok beliau. Inilah satu dokumen foto yang dihimpun oleh tim redaksi media Sorot Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua hari ini berduka atas berpulangnya saudara kita, yaitu beliau adalah Wakil Ketua Umum untuk PKB sekaligus nasehat di media Sorot Desa, dan juga beliau adalah sebagai Dewan Pertimbangan di Ruang Jurnalis Nusantara RJN. Beliau adalah Bapak Haji Hamdani Kusuma atau yang sering dipanggil Bang Jinggung. Tadi malam beliau telah berpulang, wafat sekitar pukul 02.55. Untuk itu, saat ini beliau sedang dilakukan penguburan. Beliau wafatnya di kediamannya. Begitu, mari kita bersama-sama untuk sejenak mendoakan agar almarhum segala amal perbuatannya, perbuatan baiknya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kepada teman-teman, di situasi saat ini yang tentu ini adalah situasi yang sangat mencekam buat kita semua, karena tidak sedikit sahabat-sahabat kita maupun orang-orang yang diinformasikan melalui medsos telah meninggalkan lebih dulu dari kita, dan ini sedikit jumlahnya, dan indikasi ini bisa saja merupakan daripada adanya COVID-19. Itu kepada teman-teman jurnalis yang tergabung di Ruang Jurnalis Nusantara di media Sorot Desa agar lebih berhati-hati, gunakan masker, jaga jarak, dan menjaga pola bersih, pola hidup bersih, dan diupayakan kalau bisa dalam beraktivitas kita kurangi untuk lebih berdiam diri di rumah. Ini adalah sebuah informasi atau harapan daripada saya selaku bidang redaksi media Sorot Desa dan Ketua DPD Ruang Jurnalis Nusantara Provinsi Banten. Terima kasih kepada teman-teman semua
Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.